Pilots, it's me again Julius, and welcome to my channel. For you who cannot understand Bahasa Indonesia, I have English subtitle below. You can activate the CC button. Oke semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat pesawat Cessna 172. Ini pesawatnya, saya memakai livery color scheme dari pesawatnya Kapten Vincent Raditya. Masih pada kenal ya Vincent Raditya ya, yaitu YouTuber pilot yang dengan follower terbanyak di dunia. Dan dengan hasil YouTube-nya dia bisa beli pesawat beneran ya, hebat ya, luar biasa sekali. Saya pengen kayak gitu. Oh iya, Mas Bro Vincent, saya pinjem warna pesawatnya ya. Thank you bro. Setelah di-download, print plan di kertas A4. Asah dulu pisau cutter atau gunakan cutter yang tajam. Lalu potong plan untuk dijiplak ke polyfoam. Potong juga lubang-lubang di dinding fuselage seperti di video. Gunakan selotip kecil untuk menyambung potongan-potongan plan sesuai nomor plan masing-masing. Kita menggunakan bahan polyfoam atau depron setebal 5 mm. Kita akan menjiplak plan di lembar polyfoam. Gunakan jarum pentul agar plan tidak bergerak ketika dijiplak dengan bolpen. Bagian dinding samping fuselage terdiri dari dua buah plan. Masing-masing kiri dan kanan berbeda bentuknya di bagian depan. Jiplak juga lubang-lubang di plan tersebut. Buat garis pas melewati tengah-tengah kedua lubang tadi. Fungsinya sebagai tempat menempelkan former atau rangka bodi pesawat. Di video sebelumnya ada yang menanyakan bagaimana cara potong polyfoam dengan cutter. Pertama, gunakan cutter yang tajam. Bisa ganti pisau dengan yang baru atau diasah pisaunya. Kedua, pegang cutter dengan sudut sedekat mungkin dengan foam. Ketiga, potong dengan pisau 3 kali lewat. Jangan memaksa satu kali lewat saja. Potong semua part yang terbuat dari triplek 3 mm, yaitu former untuk fuselage, firewall, airfoil former, dan dudukan landing gear. Lengkungkan dasar fuselage di bagian depannya seperti di instruksi perakitan di paper-replica.com. Perhatikan sisinya jangan sampai terbalik. Lihat keterangan di plan. Amplas bagian dinding fuselage yang digaris bolpen dengan amplas kasar agar former dapat menempel dengan kuat. Tempelkan dinding sebelah kiri dulu. Bagian yang digaris bolpen ada di bagian dalam. Oleskan lem tiap 5 cm, tahan dinding dan tunggu lem dingin dan mengeras minimal selama 30 detik. Kemudian tempel juga dinding sebelah kanan. Oleskan lem tiap 10 cm, kanan dan kiri bergantian, terus sampai ke bagian dasar fuselage yang akan melengkung. Ingat setiap pengeleman, part harus ditahan pada tempatnya tidak bergerak selama minimal 30 detik. Lebih lama lebih baik. Pasang firewall dari triplek 3 mm di bagian depan sesuai garis formernya di kedua dinding. Perhatikan bahwa firewall miring ke kanan jika dilihat dari belakang. Hal itu memang sengaja, jangan diluruskan. Karena jika diluruskan, pesawat akan muntir ke kiri nanti terbangnya. Kemiringan firewall perlu agar pesawat dapat terbang lurus. Amplas sisi pinggir bagian dalam part ini agar bisa pas dipasang dengan sisi part lainnya. Tempelkan dulu 5 cm di ujung depan
dengan dasar fuselage, lalu tunggu sampai lem mengeras. Lalu lanjutkan mengelem bagian bawahnya dengan dasar fuselage sedikit demi sedikit sampai semua tertempel. Pastikan bagian ini tidak terbalik karena sisi kiri dan kanan berbeda ukurannya. Potong kelebihan foam lalu amplas sampai rata. Gosok-gosok lem yang belepotan dengan jempol sampai panas dan dapat mudah dilepaskan dari foam. Lalu tempel part berikutnya untuk menutupi gap. Lakukan hal yang sama untuk sebelah kanan. Pasang dua part penguat di atas dasar fuselage. Pasang dua former penyokong sayap di garis tanda di fuselage tadi. Former yang lebih tinggi ada di depan. Saya sudah mewarnai dengan warna hitam agar lebih terlihat samar jika terlihat dari luar. Buat dudukan servo elevator dan rudder. Perkuat dudukan agar tidak mudah melengkung dengan stick es krim. Tempel dudukan servo di dalam lubang kedua former. Rakit dudukan tempat baterai. Pastikan tidak terbalik memasangnya. Lihat keterangan di plan. Double firewall dengan dua lembar foam di belakangnya. Tempel velcro yang kasar di tengah tempat baterai. Kemudian pasang dudukan tempat baterai di antara firewall dan former depan sampai ke bawah. Amplas pinggir-pinggir dudukan tempat baterai jika terlalu sempit. Lengkungkan bagian belakang part ini dengan heat gun dan gosok-gosok di pipa besi. Pastikan sisinya tidak terbalik. Lihat keterangan di plan. Lengkungkan juga bagian depan dari tutup ekor. Amplas bagian bawah tutup depan agar menjadi rata sehingga mudah untuk ditempelkan ke dinding. Tempelkan dulu sisi depan kiri sepanjang kira-kira 3 cm sebagai pegangan awal. Kemudian tempel sisi kanannya sepanjang kira-kira setengah dari panjang tutup depan tersebut. Tahan pada posisi minimal 60 detik sampai lem mengeras. Untuk bagian yang melengkung, begini memang perlu lebih lama menahan part sampai lem mengering. Kembali lagi mengelem sebelah kiri, lalu kanan bergantian sampai semua sisi tertempel. Tempel tutup ekor bagian atas. Tempel pas di bagian depan dengan dinding dan posisikan bagian belakang di tengah-tengah. Bagian belakang memang lebih lebar, biarkan saja. Nanti akan dipotong dan dirapikan. Potong kelebihan foam dari tutup atas ekor. Kemudian amplas sisi samping bagian depan dan belakang sampai rata dan membulat. Amplas juga bagian sambungan bawah depan dan belakang. Saya menggunakan motor Tsuniji ukuran 28 1000 kV. Kalian bisa juga pakai motor 28 atau 22 dengan kV 1000 sampai 1400. Propnya maksimal 10 inci. Idealnya pakai 9 atau 8 inci sesuai motornya masing-masing.
pasang motor di firewall. Posisikan mounting motor pas di ujung atas firewall. Dan juga karena motor miring ke kanan, maka pasang motor agak ke kanan sedikit jika dilihat dari depan, agar ujung shaftnya bisa pas di tengah. Potong bagian belakang tutup kaul sesuai garis di plan. Tumpuk 3 part untuk ujung hidung, lalu tempelkan di depan motor dengan memposisikan lubang pas di motornya. Setelah lem mengeras, potong kelebihan foam dan bentuk agar sesuai dengan bentuk ujung fuselage. Amplas dengan amplas kasar agar lebih cepat pengerjaannya. Amplas dengan menggunakan amplas medium 240 sambil membasahinya dengan air agar hasilnya lebih halus. Amplas tepi-tepi stabilizer agar membentuk bambulat. Saya menggunakan packing tape atau lakban plastik warna putih susu. Lapisi fuselage bagian bawah dulu. Potong kelebihan lakbannya. Lanjut covering bagian atas, dimulai dari pangkal ekor dulu. Lebihkan lakban sampai menempel ke lakban yang ada di bawah. Potong lakban setengah atau seperempat dari lebarnya untuk mengcover bagian ujung hidung. Tumpuk-tumpuk sampai semuanya tertutupi. Haluskan dan rapikan lakban dengan menggunakan setrika kecil. Cover semua stabilizer. Pasang engsel elevator dengan selotip. Buat penghubung untuk kedua elevator dengan menggunakan jari-jari sepeda yang paling kecil.
tempelkan di kedua elevator, lalu tutup dengan selotip untuk memperkuatnya. Cover bagian vertical stabilizer. Bungkus semuanya kecuali bagian dasarnya, karena kita akan menempelkannya ke dasar ekor. Potong garis kotak di depan horizontal stabilizer sebagai tempat memasukkan vertical stabilizer. Tempel horizontal stabilizer di ekor, pastikan pas di tengah dan tidak miring. Kemudian tempel vertical stabilizer, pastikan tegak lurus. Tempel rudder pada 3 titik dengan lem panas yang juga berfungsi sebagai engsel. Pastikan semua engsel berfungsi dengan baik, tidak kaku, juga kuat dan tidak mudah lepas. Potong part jendela dengan cara seperti di video. Saya menggunakan plastik mika ukuran 0,3 mm. Lapisi plastik mika dengan lakban putih, 3 lapis, lalu copot dengan cutter tajam lakban di bagian kaca seperti di video. Sehingga menyisakan list atau frame jendela. Tempel jendela samping dulu, gunakan lem UHU. Oleskan lem di kedua sisi yang akan ditempel, biarkan agak mengering selama 30 detik, lalu tempelkan. Perhatikan jendela yang ditempel seperti di video, ada jarak 2 mm kira-kira dari foam fuselage ke garis jendela. Dengan cara yang sama, tempelkan kaca depannya. Untuk kaca depan, tempel satu sisi dulu, setelah kuat menempel, baru sisi lainnya. Buat ganjal dari foam agar kaca dapat tertumpu oleh dua former triplek agar lebih kaku. Buat former untuk kaca depan dari triplek sesuai plan, lalu cat dengan warna hitam di kedua sisinya. Pasang former di dalam bagian atas kaca depan seperti di video. Lem dengan lem UHU. Masukkan kertas HVS lewat sela-sela kaca depan, lalu jiplak dengan bolpen. Lalu potong kertas tadi dan cat dengan warna hitam. Kemudian masukkan lagi dan berikan lem ke bawah kaca depan. Lem kaca depan dengan bagian atas kaul menggunakan lem CA. Sedikit saja agar rapi. Tempel kaca belakang. Saya kehabisan lem UHU, jadi saya memakai lem panas. Tempelkan stick es krim sebagai former di bagian dalam atas kaca belakang. Seperti pada kaca depan, tempelkan kertas berwarna hitam di dalam kaca belakang agar garis-garis frame kaca tetap terlihat sehingga terlihat lebih scale. Saya menggunakan potongan-potongan busa ati untuk memperkuat sambungan dua former fuselage dengan frame bagian atas. Saya menggunakan stiker sebagai panduan garis warna di fuselage.
Gunakan masking tape atau lakban kertas ukuran kecil untuk menutupi batas jendela dan batas warna variasi di fuselage. Kemudian tutupi bagian fuselage yang tidak ingin kita cat dengan lakban kertas dan kertas koran. Potong dulu pintu baterai di depan sesuai dengan gambar di plan, lalu tandai posisi depan di pintu. Lapisi dulu tepi-tepi pintu dengan lakban putih agar tidak mudah terkelupas lapisan awalnya. Amplas semua permukaan yang akan dicat dengan amplas medium 240. Lapisi permukaan yang akan dicat dengan lem PVA atau lem kayu dengan cara meratakan lem dengan mengusap-usap di permukaan fuselage dengan jari. Ratakan tipis-tipis saja dengan gerakan memutar. Cat dengan menggunakan cat semprot kaleng. Tipis-tipis saja, dua lapisan pengecatan. Saya memakai cat semprot merek Diton dengan warna strong blue. Jangan langsung melepas maskingnya. Garis dulu dengan cutter yang tajam pada batas masking dan permukaan yang dicat. Gunanya agar ketika lakban kertas dilepas, tidak membawa serta lapisan catnya. Dengan menggaris dulu dengan cutter, akan menghasilkan batas warna yang rapi. Copot lapisan korannya dulu dengan hati-hati. Kemudian lapis masking tape terakhir dengan hati-hati. Bantu dengan cutter agar hasilnya rapi. Jika ada bagian yang terkena cat karena masking bocor, amplas saja sedikit agar hilang cat. Hias pesawat dengan menempelkan decal. Decal yang sesuai akan meningkatkan nilai pandang pada pesawat kita. Decal yang baik juga dapat membuat pesawat terlihat lebih scale, apalagi jika decal persis seperti pesawat aslinya. Saya menggunakan jari-jari sepeda yang paling panjang yang saya dapat.
ukuran panjang 30 cm dan diameter 2,5 mm. Saya juga memakai roda khusus pesawat RC ukuran 40 dan 45 mm. Bentuk jari-jari sepeda seperti gambar di plan. Kemudian tekuk pangkalnya 90 derajat ke belakang seperti di video. Potong kelebihan kawat dan sisakan tekukan sepanjang kurang lebih 3 cm. Lapisi pangkal kawat dengan lakban kertas agar mudah dilem ke dasar triplek. Buat lubang-lubang di sekeliling kawat dengan bor kecil dengan jarak tiap lubang kira-kira 5 mm. Jahit kawat tadi dengan benang nilon atau benang sepatu lewat lubang-lubang di triplek tadi. Setelah selesai dijahit, tetesi lubang dan benang dengan lem CA. Lapisi dasar triplek dengan lakban kertas agar mudah dicat. Buat stopper dengan gulungan benang di ujung as roda. Kemudian tetesi gulungan benang dengan lem CA dengan posisi miring ke bawah agar lem tidak masuk ke dalam as roda. Lalu potong kelebihan benang dengan cutter. Tempel roda belakang dulu, tiang roda pas di bingkai jendela belakang, lalu maju sedikit 1 cm ke depan. Jiplak ukuran dasar landing gear di fuselage dengan bolpen, lalu kupas lapisan lakbannya dengan cutter yang tajam. Tempelkan landing gear dengan posisi seperti di video. Bentuk kawat jari sepeda untuk roda depan seperti di video, dengan jarak 6,5 cm dari dasar ke as roda. Pasang roda depan sesuai tempatnya di plan. Cat stick es krim dengan cat warna putih. Ukur panjang tiang roda, lalu potong stick es krim seukuran itu. Lalu lapis dengan lakban putih. Sayap terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tengah dan 2 buah bagian samping. Panaskan dulu foam untuk membuat sayap tengah bagian bawah dengan heat gun. Lalu bentuk lengkung di bagian depannya dengan menggosok-gosok di atas pipa besi. Buat garis lokasi tempat spar yang juga posisi CG 5 cm dari ujung depan. Pasang former airfoil di salah satu tepi sayap. Tempelkan spar foam 5 mm di garis tadi. Potong kelebihan spar, lalu tempelkan airfoil formernya. Buat tumpuan tempat memasang wing strut atau tiang penyangga sayap yang terbuat dari triplek. Cat putih 4 potongan triplek ini, lalu lapisi dengan EVA foam atau busa ati 10 mm atau 1 cm. Busa ati adalah bahan pembuat sandal jepit. Lubangi bagian bawah sayap sesuai plan seperti di video untuk memasukkan tempat memasang wing strut. Lalu lem dari sebelah dalam. Lubangnya busa ati melalui lubang di triplek dengan obeng kecil agar mudah nanti untuk memasukkan kawat dari wing strut.
amplas bagian depan sayap dan belakang agar sayap bagian atas dapat ditempel dengan baik. Pasang tempat penahan wing strut di fuselage seperti di video. Bagian triplek yang ada lubangnya mengarah ke atas. Lengkungkan bagian atas dari sayap tengah dengan heat gun dan pipa besi. Tempelkan dulu bagian depannya, lalu biarkan sampai lem benar-benar mengeras selama lebih kurang 1 menit. Berikan lem di beberapa tempat di bagian spar secukupnya saja, lalu langsung berikan lem di kedua former airfoil dan belakang sayap, kemudian langsung tekan bagian atas ke bawah dan tahan posisinya selama lebih kurang 2 menitan. Semuanya harus cepat dikerjakan agar lem tidak keburu mendingin. Kemudian hampir sama seperti membuat sayap tengah, pakit bagian sayap samping. Lubangi former airfoil dengan bor agar kabel servo bisa masuk ke dalam. Kabel servo perlu dipanjangkan lagi. Bisa disambung dengan kabel lain atau memakai extension cable untuk kabel servo yang banyak dijual. Pastikan sebelum melakukan penyambungan, lengan servo sudah dipasang dan dalam posisi netral tegak lurus ke atas. Saya memakai opsi menyambung kabel dengan kabel lain. Lubangi lubang servo, lalu masukkan bekas potongan ke dalam sebagai ganjal untuk menempelkan servo di dalamnya. Posisikan kedua servo aileron saling bertolak belakang, kiri dan kanan, agar arah geraknya saling berlawanan. Amplas rata tepi sayap tengah untuk mempersiapkan penempelan sayap bagian samping. Masukkan kabel servo dulu ke dalam lubang sayap tengah, kemudian oleskan lem di salah satu bagian sayap. Kemudian satukan sayap dalam posisi sayap terbalik, rata dengan meja. Tahan sebentar, lalu biarkan sampai lem mendingin. Lakukan hal yang sama pada sayap sebelahnya. Amplas bagian leading edge dan trailing edge sayap sampai membentuk membulat. Potong part-part pembentuk wingtip masing-masing 4 lembar foam. Tumpuk 4 lembar foam menjadi satu, buat 2 buah. Pasang kedua tumpukan foam di kedua ujung sayap.
setelah lem mendingin, potong kelebihan foam mengikuti bentuk airfoil. Kemudian jiplak dengan panduan bentuk wingtip, lalu potong sesuai garis. Lalu amplas sampai sisi-sisinya membentuk membulat. Tandai lubang skrup sesuai plan dengan bolpen di atas sayap. Potong aileron sesuai plan. Lalu potong tepi pangkal aileron selebar lebih kurang 2 mm agar aileron dapat lancar bergerak. Tutup rongga bekas potongan aileron dengan foam selebar 5 mm. Potong bagian bawah pangkal aileron selebar 5 mm. Hati-hati jangan sampai memotong bagian atasnya. Hasil potongan tadi, potong lagi kira-kira 5 cm sebagai ganjal di pangkal aileron seperti di video. Amplas tepi pangkal aileron agar memiliki potongan miring agar aileron bisa lancar bergerak. Cover sayap dengan lakban warna putih dimulai dari sisi bawah. Rapikan lipatan di pinggir-pinggir dengan setrika. Lanjut covering sisi atas sayap. Lebihkan lakban dan lipat ke bawah dan tempel ke lapisan lakban yang ada di sisi bawah. Cover bagian aileronnya. Bungkus semua permukaan, jangan ada yang terbuka. Tempel dulu aileron dengan lem panas sedikit saja di dua tempat. Kemudian tempel selotip sebagai engsel. Lubangi lubang servo. Letakkan sayap di fuselage pesawat. Pastikan sudah berada di tengah. Lalu tempelkan stiker hitam sebagai sambungan dari windshield. Pada pesawat aslinya, sayapnya berlubang pas di tempat kaca depan. Tapi kita buat pakai stiker saja. Tempel nomor registrasi pesawat, Papa Kilo Sierra Uniform Yankee. Letakkan sayap di fuselage. Pastikan sudah di tengah, lalu tusukkan skrup gypsum 3 cm di bagian titik belakang. Skrup sampai ke rangka triplek di fuselage.
adjust lagi posisi sayap, periksa apakah masih di tengah, lalu susul dengan skrup di sebelahnya. Gunakan skrup gypsum 5 cm untuk menyekrup bagian depan. Kita akan membuat wing strut atau tiang penyangga sayap. Kita perlu 3 batang stick es krim, potong bagian yang melengkung menjadi rata. Satukan 2 batang es krim dengan menggunakan kertas HVS. Gunakan cutting mat sebagai panduan agar sambungan bisa lurus. Lumuri kertas dengan lem CA dan biarkan mengeras. Sambung lagi dengan 1 batang es krim. Setelah lem mengeras, amplas sisi-sisinya sampai lapisan kertasnya rata. Ukur dan potong wing strut sesuai jarak antara lubang di fuselage dan lubang di sayap. Gunakan kawat baja, kawat paper clip, atau kawat lain sebagai kawat penusuk di wing strut. Bentuk kawat seperti di video. Lalu ikat kawat dengan benang jahit dan tetesi dengan lem CA. Buat kawat lagi untuk ujung satunya. Setelah posisi kawat sudah benar, pasang plastik selebar wing strut sebagai tempat skrup seperti di video. Lubangi plastik agar skrup bisa dimasukkan. Gunakan skrup dari servo. Cat wing strut dengan cat putih. Potong plastik seukuran kira-kira bisa menutupi kedua lubang skrup, lalu tempel menutupi lubang skrupnya. Lubangi dengan solder agar skrup bisa masuk. Plastik ini gunanya agar lubang di foam tidak longgar jika terus-menerus dibongkar pasang. Tutup plastik dengan lakban kertas yang dicat putih, agar warnanya dapat menyatu dengan sayap keseluruhan. Cat skrupnya juga dengan warna putih. Saya di sini menggunakan ISC 50 ampere. Sebenarnya 30 ampere saja sudah cukup, tapi saya hanya punya sisa satu ESC ini aja yang tersedia. Colok kabel ISC ke RX di channel 3. Posisikan soket tergantung petunjuk di RX-nya. Jangan khawatir jika terbalik tidak akan rusak, jadi santai saja. Colok 3 kabel ISC ke motor. Jika tidak ada soketnya, bisa beli namanya banana plug, atau bisa juga disolder. Colok sembarang saja, kalau terbalik juga tidak akan rusak, jadi santai aja. Kita akan mengetes arah putaran motor. Pertama, nyalakan dulu remote-nya. Pastikan stick throttle berada di bawah. Beri tanda dengan lakban kertas di as motor agar kita tahu arah putarnya.
colok baterai ke IAC, lalu tes putar motornya. Ternyata arah putarnya terbalik. Kita harus menukar salah dua kabel motor agar arahnya berganti arah. Cabut baterai dan matikan remote. Kita bisa pasang propelernya. Ternyata ukuran prop adapternya kurang panjang, sehingga spinner yang saya beli tidak bisa dipasang. Maka saya pakai spinner buatan sendiri dari karton. Pastikan spinner ketika diputar, ujungnya harus tetap di tempatnya, agar prop bisa seimbang. Prop yang tidak seimbang dapat mengurangi tenaga dan merusak bearing motor dalam jangka panjang. Cara buat spinnernya seperti ini. Jiplak plan spinner di atas kertas karton. Saya pakai art karton bekas kalender meja. Gulung dan rakit kedua part tadi. Tandai posisi bilah propeller, lalu potong seperti di video. Lubangi bagian tengah bawah sayap sesuai garis di plan. Lalu tarik keluar kedua kabel servo aileron. Jadikan satu kedua kabel servo dengan kabel J atau solder dengan kabel tambahan. Tutup kembali lubangnya. Sayat dengan cutter lokasi control horn di aileron. Control horn bisa dibeli di toko hobi aero atau buat sendiri seperti saya dengan plastik bekas cover DVD. Lubangi horn dengan solder agar skrup dari terminal krustin bisa masuk. Tempel control horn ke aileron. Ambil bagian dalam dari terminal krustin sebagai stopper untuk pushrod. Pasang terminal krustin di lubang control horn. Potong kawat pushrod seperlunya, lalu bentuk ujungnya seperti di video. Saya menggunakan kawat penguat dari fiber optik. Kalian juga bisa pakai kawat stainless steel 1,5 mm, kawat payung, atau kawat penguat kabel telepon outdoor. Pasang pushrod di lengan servo, lalu setel di control horn posisi netral aileron. Atau bisa kita setel nanti belakangan setelah semua pushrod terpasang. Gunakan kawat atau batang yang panjang untuk melakukan hal ini.
Saya menggunakan batang fiberglass. Kalian juga bisa menggunakan tali. Tentukan posisi keluarnya push rod dengan menggunakan batang fiber ini, seperti terlihat di video. Lalu lubangi memanjang dengan solder untuk tempat keluarnya push rod. Tempelkan pengarah kawat push rod ke lubang tadi. Saya menggunakan sedotan plastik kecil bekas aqua glass. Bentuk ujung kawat push rod dengan bentuk Z-band. Lalu masukkan ke dalam lengan servo. Masukkan kawat melalui lubang sedotan dari dalam keluar sambil mengelem servo dan menempelkan di tempatnya. Sayat lubang di elevator, lalu pasang control horn dengan kawat push rod sepanjang kurang lebih 10 cm. Pasang terminal crustin untuk menyambung dua kawat push rod untuk elevator. Lalu adjust posisi netralnya. Buat lubang untuk push rod rudder di atas ekor. Terlihat di bawah saya salah buat lubangnya. Jangan ulangi kesalahan seperti saya lakukan. Masukkan dan lem sedotan ke lubang tadi. Seperti yang tadi, pasang dulu ujung push rod ke lengan servo. Kemudian masukkan kawat ke sedotan sambil dilem servonya dan dimasukkan ke dalam fuselage. Pasang control horn di rudder sesuai arah push rod. Kemudian pasang juga push rod pendek ke control horn tadi. Pasang terminal crustin untuk menghubungkan kedua push rod. Tandai lokasi CG 5 cm dari leading edge atau topi depan sayap. Lalu berikan skrup kecil sebagai tanda agar mudah diraba dengan jari. Lubangi tutup baterai dengan ukuran 2x12 mm di bagian belakang seperti di video. Gunakan tusuk gigi untuk membuat kunci seperti di video. Lilitkan benang jahit dan diberi lem CA untuk memperkuat sambungan. Ukur bagian belakangnya lalu sesuaikan ukurannya. Buat selongsong dari kertas atau gunakan sedotan kecil sebagai selongsong agar berfungsi sebagai kunci geser, seperti terlihat di video. Tempelkan pengganjal di bagian depan pintu baterai dengan dua lembar kecil plastik bekas kotak DVD. Pasang juga ganjal di bawah sudut-sudut lubang pintu baterai agar pintu bisa terganjal dan tidak masuk ke dalam. Pesawat sudah selesai, siap dites terbang. Kita rakit dulu pesawatnya. Pertama kita colok dulu kabel aileron ke receiver ke di channel 1. Kemudian pasang sayap di atas fuselage dan skrup pada tempatnya. Kemudian balikan pesawat dan pasang dua wing strut atau tiang penyangga sayap dan skrup juga di kedua ujungnya. Atur posisi baterai sehingga ketika ditimbang di titik CG, pesawat rata dengan hidung agak sedikit condong ke bawah.
sedikit saja condongnya, khusus untuk maiden flight. Nanti bisa kita evaluasi lagi setelah tes terbang pertama kali. Titik CG-nya berada di 5 cm dari tepi depan sayap. Colok baterai lalu tes gerakan control surfaces. Stick aileron ke kiri, berarti gerakan aileron kiri harus naik, begitu juga sebaliknya. Stick elevator ditarik, maka elevator harus naik juga gerakannya. Untuk rudder, ketika stick rudder ke kiri, maka rudder juga belok kiri. Oke, pesawat siap diterbangkan. Cek CG sekali lagi. Woi, beautiful. Hah? Maju. Matiin dulu ya.
Oke, saatnya review. Saya cukup puas dengan pesawat ini. Cukup terbangnya cukup baik dan responsif. Take off landingnya juga terlihat scale, terutama di take offnya. Landingnya karena ini tidak punya flap, dia agak terlalu cepat, tapi masih bisa dihandle. Dengan 2 atau 3 kali take off landing kita belajar udah biasa gitu. Lalu durasi terbang juga tidak mengecewakan, sekitar 6-7 menit kalau baterainya masih sehat. Oh iya, pesawat ini bukan untuk pemula ya. Bentuknya sih keren, tapi bukan untuk pemula. Jadi kalau mau belajar, pakai yang Bango 1, trainer yang di channel saya ada, yang khusus untuk pemula. Nanti kalau udah bisa terbang pakai Bango, baru deh coba ini, bisa. Oke, sekarang kekurangannya. Ini pesawat aslinya ada dihedral di sayapnya, jadi dia agak naik atas sedikit ke ujungnya gitu. Jadi kalau dari jauh, yang RC ini sangat lurus gitu. Jadi agak buat saya agak mengganggu. Cuman terbang sih nggak begitu ngaruh, cuman pengambilannya kurang scale. Karena ini saya bikin satu lembar gini biar mudah pengerjaannya. Saya nanti pengen ini dipotong, lalu saya naikin lagi sedikit. Satu lagi, ini dia pesawat ini punya kecenderungan untuk kejengkal samping seperti ini. Nah, gitu. Seperti yang dilihat di landing 2 kan, dia karena terlalu cepat berhenti, dia kejengkal. Jadi caranya waktu landing tuh throttle masih harus berputar terus sekitar 30% lah. Dia nanti dia harus landing terus sampai dia berhenti. Jadi kalau kita cut throttle, dia langsung bisa tertahan, berhenti mendadak, dia akan terbuka. Juga kalau ada angin dari kita landing, lost wind landing, angin dari samping, dia juga bisa terbuka. Mungkin karena jarak roda depan ke belakang terlalu dekat. Nah, kali ini sih bisa sih dimajuin ke depan, roda depannya, cuma jadi nggak scale. Ya itu aja sih kekurangannya, yang lainnya oke banget. Oke, seperti biasa kita akan membicarakan proyek selanjutnya. Sebelumnya saya sudah buat polling di community tab di channel saya, Boeing 737 atau Bombardier CL415, dan pemenangnya adalah CL415 Bombardier. Jadi proyek selanjutnya, proyek besar selanjutnya kita akan buat itu, Bombardier CL415. Namun minggu ini saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, jadi nggak bisa nyicil proyek CL145. Saya akan membuat proyek yang sangat simple, yaitu membuat windsock. Ya benar, windsock perlu buat kita pilot RC untuk melihat arah angin. Kebetulan di lapangan saya tuh bendera-benderanya udah berdua pada dicopotin, jadi perlu penanda angin. Jadi minggu depan kita akan buat windsock. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.